السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلق كل دابة مما ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورة النور آيات 45. Sila buka bukunya, buka surat 19. Buka surat 19 ayat yang ke-17. Kita akan teruskan siri kajian kita pagi hari ini kaitan dengan tafakkur ulul albab. Dan ayat yang kita hendak pelajari sama, ayat yang dibacakan tadi, dipetik daripada surah An-Nur, ayat 45. Tolong yang ada buku, dibuka bukunya, buka surat 19. Ayat yang ke-17. Mungkin ada yang patut dan rasa hendak mencatatnya. Sila. Maksud daripada surah An-Nur ayat 45 yang dibacakan tadi ialah dan Allah telah menciptakan semua jenis makhluk yang melata, yang bergerak, yakni di muka bumi,
Dia cipta daripada mak. Terjemahannya, teman bebasnya, air. Faminhum mayyamshi ala bapni. Lalu ada sebagian daripada mereka, dabbah yang Allah cipta daripada air itu, dabbah yang berjalan di atas perutnya, melata umpamanya, seperti ular umpamanya. Wa minhum mayyamshi ala rijlain, dan sebagian daripada mereka berjalan di atas kedua kakinya. Ayam, burung, itik, ya semua jenis unggas lah. Mungkin termasuk kita. Wa minhum mayyamshi ala arba', dan sebagian daripada dabah yang dia ciptakan berjalan di atas empat buah kakinya. Datang-datang ternak, unta, lembu, kambing. Datang buas, kucing, rimau. Apakah itu sahaja yang Allah ciptakan daripada air? Oh tidak. Yakhluqullahu ma yasha'. Dia Allah menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Maknanya ada yang dicipta dengan kaki lebih daripada 4, lebih daripada 10. Wallahu alam, mungkin ada yang berpuluh-puluh kakinya dengan pelbagai bentuk, perangai dan sifatnya berbeza sama sekali. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Jemaah sekalian, ayat yang kita hendak pelajari ini ialah ayat yang salah satu daripada ayat yang cerita tentang Qudratullah la hududa li qudratihi. Saya ulangi. Ayat yang kita nak pelajari ini, satu di antara poin terpenting yang perlu kita ingat, yakni ayat yang cerita tentang Qudratullah, kekuasaan Allah. Di mana kekuasaannya la hududa li qudrati, tidak ada had, tidak ada batasan, tidak ada limit bagi kekuasaannya. Sebab itulah di dalam ayat tadi Allah berfirman, yahluqullahu ma yasha. Dia mencipta apa saja yang dia kehendaki. Artinya, apa saja yang Allah kehendaki nak ia ciptakan, Allah sudah punya cukup kuasa untuk mewujudkannya. Sehingga tidak ada kehendak Allah yang Allah tidak mampu mewujudkannya. Tidak ada. Tidak ada kehendak Allah yang Allah tidak mampu mewujudkannya. Sebagaimana masyiahnya bersifat mutlak,
kekuasaannya pun bersifat mutlak tanpa batas. Nak cipta apa saja. Bahkan saya pernah menyatakan sebagai mukadimah ya ayat ini. Saya pernah menyatakan jika Allah, jika depan kita umpamanya ada pelbagai pokok dan tumbuh-tumbuhan dengan pelbagai bentuk warna dan buahnya, dengan pelbagai saiz dan rasanya, ya semua itu terjadi, tercipta kerana kehendak Allah. Allah menghendaki ada. Dan bila Allah menghendaki ada, Allah mampu mewujudkannya. Ada atau tiadanya sesuatu, berlaku atau tidak berlakunya sesuatu di alam semesta ini bergantung pada masyiatullah. Masyiah. Kehendak. Bukan bergantung pada kudrahnya. Bukan. Saya ulangi. Ada atau tiadanya sesuatu di alam semesta ini, berlaku atau tidaknya suatu peristiwa di muka bumi ini, panas, sejuk, siang, malam, hujan, banjir, pokok, berbagai macam binatang, tsunami, kehidupan, kematian, manis, pahit. Semua itu bergantung pada masyiahnya, kehendaknya. Artinya bila Allah kehendaki ada, adalah. Bila benda itu tidak ada, Allah tak kehendakilah. Bukan bergantung pada kekuasaannya. Maksudnya, jangan kita berfikir bila benda itu ada, wujud, terbukti depan kita, bermakna Allah berkuasa menciptakannya. Sehingga bila benda itu tidak ada, bermakna Allah tidak berkuasa. Bukan begitu memahaminya. Memahaminya, kenapa benda itu ada? Ya, benda itu ada kerana Allah menghendaki ia ada. Kenapa benda ini tidak ada? Kerana Allah menghendaki ianya tidak ada. Itu yang Allah maksudkan, mayasya. Bukan mayakdir. Coba kalau Allah berfirman, yakhluqullahu mayakdir. Allah menciptakan sesuatu apa yang dia kuasa menciptakannya. Maknanya, kalau benda itu ada, bukti Allah kuasa. Kalau benda itu tak ada, bukti bahawa Allah tidak kuasa. Subhanallah. Situ saya pernah buat contoh yang ekstrim. Kenapa sehingga hari ini tidak ada atau belum ada? Ini tidak ada atau belum ada seekor kucing beranakkan ayam umpamanya. Saya pernah kan buat contoh seperti itu. Kenapa hingga hari ini tidak ada atau belum ada seekor kucing beranakkan ayam? Jawabannya, kerana Allah tidak atau belum menghendaki. Jangan dijawab, oh karena Allah tidak berkuasa. Bukan. Jika Allah menghendaki, Allah kuasa mewujudkan setiap apa yang dia kehendaki. Dan kekuasaannya itu tanpa had. Kalau kita kan tidak. Kita punya kehendak lebih luas, lebih besar, lebih banyak daripada kemampuan kita. Sehingga banyak apa yang kita kehendaki, yang kita mahukan, tak mampu nak mewujudkannya. Bermakna kudrah kita terhad.
Kemauan tidak terhad. Woi, kalau bolehlah kita boleh terbang. Kalau bolehlah kita boleh. Kemauan, keinginan, kehendak. Tapi kemampuan? Tak ada. Jadi lagi sekali, ayat ini menjelaskan pada kita tentang kekuasaan Allah yang tiada batasan, yang tiada hadnya. Sehingga setiap apa yang dia kehendaki, pasti Allah mampu berkuasa mewujudkannya. Ya, contohnya dalam ayat ini. Kepelbagaian bentuk makhluk hidup. Khasnya makhluk yang bergerak. Dalam ayat ini cerita makhluk yang bergerak. Dabah. Itu kan makhluk yang bergerak. Subhanallah. Semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bahan yang sama. Allahu Akbar. Semua makhluk hidup yang masyarakat dalam ayat ini disebutkan makhluk yang bergerak. Sama ada yang berkaki satu, kaki dua, empat atau berapa saja. Sama ada yang berdiri atau berjalannya macam mana, merangkaknya atau melatanya atau bentuknya macam mana. Yang hidup di lautan ke, di udara ke, di hutan ke. Bahkan yang paling halus, kecil, tak nampak dalam tanah. Hingga dinosaur. Hingga manusia. Allah beritahu. Mungkin kamu fikir bermacam-macam. Ya, memang berbeza. Beza betul lah antara gajah dengan ayam. Beza sungguh. Senang kita nak mencari perbezaan antara rimau dengan ular. Betul. Jadi, kalau kita lihat secara ruang lingkup yang lebih besar, ya bezalah antara kita dengan hayawan. Banyak perbezaan. Tak. Mungkin kita kata tahan persamaan. Karena kita melihatnya secara makro. Coba kalau kita uraikan, kita lebih kecilkan, kita lebih telusuri ke hingga asal usulnya. Bahkan orang kita kaji ke belakang. Belakang makin kira makin ada. Subhanallah. Rupanya makhluk yang bermacam-macam ini bahannya adalah sama. Dan bahan yang Allah gunakan untuk mencipta semua ini, walaupun akhirnya menjadi makhluk yang pelbagai bentuk, bahan itu Allah sebut ma' air. Sama. Jadi kalau kita punya fikiran seperti itu, pertama, seberapa besar kuasa Allah. Tidakkah kita merasakan, menyadari dan merasakannya dalam kehidupan akan kuasa yang maha dahsyat ini? Alangkah rugi diri ini jika tidak mampu merasakan kekuasaan Allah, walhal kekuasaan Allah maha dahsyat diperlihatkan di hadapan kita. Jadi kalau mungkin bahasa cakap, kalau mungkin bahasa cakap lah. Eh kawan, bila ada kawan bukan bergaya sangat, berlagak sangat, tak payahlah mengada-ngada, tak payahlah angkuh sangat. Tak ada perbezaan antara kamu dengan tu yang merangkak tu, tak ada bezanya. Yang melata dengan kamu tak ada bezanya. Kamu mungkin boleh berbangga dengan dicipta dengan rupa seperti ini. Merasa paling baik, sila.
Tapi cobalah kita tarik ke belakang, kita kaji ke belakang, asal usulnya dari mana, masuk dari ni, dari. Kita akan jumpa nanti bahan asas yang pertama, air. Kamu daripada air, kucing daripada air, lembu daripada air, badak sumbu daripada air, ular daripada air. Subhanallah. Ini kuasa Allah. Allah sedang menunjukkan, Allah sedang menayangkan kekuasaan yang maha dahsyat di alam semesta ini. Ya, Bu Adi pernah nyatakan ya, cara Allah memperkenalkan zatnya, siapa dia kepada hambanya ini, kan melalui Al-Asma'ul Husna. Asma' bukan hanya sekat-sekat bermakna sifat, nama, tapi asma' lebih bermaksud sifat. Sifat yang mulia, sempurna. Cara Allah memperkenalkan siapa dia itu kepada hambanya melalui Al-Asma'ul Husna. Ya Al-Qadir, Al-Halim, Ar-Rahman, Al-Latiha. Hanya saja, macam mana kita dapat memahami sifat-sifat Allah yang mulia itu dengan lebih tepat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan seterusnya kita dapat merasakannya. Itu yang penting sekali. Bukan sekadar memahami tapi dapat merasakannya. Nah, Allah tunjukkan sifat-sifatnya yang mulia itu melalui alam ciptaannya. Contoh, bila Allah berkata, aku ini Al-Qadir. Contohnya ayat ini. Inna Allah ala kulli syai'in Qadir. Aku ini Qadir. Maha berkuasa. Kalau kita ingin melihat dengan mata kepala, mendengar dengan telinga, merasakan dengan hati seberapa besar dahsyat kudrah Allah, karena Allah kata aku Al-Qadir, Allah tunjukkan kudrahnya ini, Allah perlihatkan kudrahnya Allah ini kepada kita melalui ciptaannya. Ya, contohnya ayat inilah. Tak pernahkah kamu melihat bahwa kepelbagaian makhluk yang ada depan kamu? Ada yang merangkak, ada yang melata, ada yang berdiri, ada yang bunyi itu, ada yang bergayut, ada yang terbang, ada yang dengan pelbagai macam, bukan bentuk, bukan hanya jumlah kaki yang ia miliki, bukan rupa yang... Ya, kami lihat, ya Allah, kami lihat. Kamu tahu tak bahawa semua itu aku cipta bahannya sama? Namanya mak. Oh iya ke? Kalau bukan kerana kuasa yang dahsyat, bagaimana mungkin dari bahan yang sama terwujud, tercipta pelbagai makhluk yang berbeza sama sekali? Jadi kalau bahasa mudahnya apa ya? Katalah ini sebagai ilustrasi aja jemaah sekalian. Tapi nak ya mungkin tidak mungkinlah. Katalah kita ada kamera yang sangat canggih. Kamera yang tercanggih, secanggih-canggihnya. Tapi ini hanya andaian ya, sebab tidak mungkin. Ya, dengan kemampuan mengambil gambar sekian ribu kali setiap saatnya. Sekian ribu kali setiap saatnya. Sangat canggih. Dan dengan apa? Kamera yang sangat besar sekali lah. Boleh merakam. Boleh merakam kejadian alam semesta. Bukan alam semesta lah. Katalah makhluk hidup.
rakam daripada mula masih berupa air, nanti apa masuk air itu kita akan jelaskan. Daripada mula sesiapa dia air kita rakam dengan apa kamera yang tercanggih tadilah yang boleh merakam mengambil gambar sekian puluh ribu atau ratus ribu kali sesaatnya. Terakam semuanya. Oh, kemudian setelah ya tentulah memakan masa bertahun-tahun. Ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sentiasa on. Sekarang jadi oh, ada penuh, ada binatang ternak, ada melata, ada rama-rama, ada burung, ada manusia. Tiba-tiba dia kemudian kita pentian. Sudah, kita pause, kita sudah henti. Sekarang kalaulah kamera, video kamera tadi kita ulang tayang. Tayang semula. Tapi kena laju. Daripada... Oh, kita. Nampak kita. Oh, Masya Allah. Jadi macam tu. Atau kita, apa dipanggil itu? Rewind ni kan. Kita rewind daripada yang sekarang ke belakang. Lajulah. Nanti, Masya Allah. Rupanya bahannya sama. Tapi kan kita tidak mampu punya kamera sedasar itu. Dari mana kamera kita pun lahir. Itu hanya sebagai ilustrasi. Kuasa apa yang dimiliki Allah? Sebesar apa kuasa yang ada dimiliki oleh Allah? Sehingga mampu menciptakan alam dan isinya. Dalam hal ini makhluk hidup. Daripada bahan yang sama. Sehingga jamaah sekalian, ayat ini difahami. Bahkan seorang tokoh tafsir terkenal, kita tahu, yakni Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya pernah berkata begini. Ay aslu kullil ahya minal ma. Asal usul segala kehidupan itu berpunca daripada air. Ibnu Katsir kata begitu. Ulama dahulu sudah meyakini seperti itu kerana Quran cerita. Dan ulama-ulama sekarang, ya pastilah akan biasanya secara saintifik. Alhamdulillah, nanti kita dapat dua maklumat daripada ulama dahulu dan juga maklumat fakta daripada sarjana kini. Jika segala kehidupan ia bermula dari tercipta daripada air, ini bermakna falma'u aslu khalqihi, air itu adalah asal usul segala penciptaan makhluk hidup. Apa maknanya? Maknanya al-ma'u sabiqun fi wujudihi ala jami'il khalaiq. Itu kesimpulannya. Ini kesimpulan orang dahulu. Nanti terbukti atau tidak menurut kajian sarjana kini. Al-ma'u, air itu, kalau begitu, karena segala sesuatu makhluk hidup itu asal usul air, berada pada air, asal usul pada air, bermakna air mesti merupakan suatu ciptaan Allah sabiqun, yang mendahului fi wujudihi, dari segi kewujudannya ala jami'il makhlukat, atas kewujudan semua makhluk. Kalau gunakan ayat mudah, sebelum makhluk-makhluk ini dicipta oleh Allah, sebelum makhluk ini tercipta, bahkan nanti fakta saintifik menunjukkan bukan makhluk hidup saja,
alam semesta, galaksi, langit yang dipenuhi dengan berbilion galaksi sebelum ia tercipta, unsur ma ini telah tercipta lebih dahulu. Kalau boleh dikatakan, penciptaan alam semesta ini yang paling awal sekali diwujudkan oleh Allah adalah ma. Itulah. Sebelum ma, ya, cendekiawan ilmuwan kini macam-macam istilahnya. Ada yang mengatakan subkosmos lah. Ada yang mengatakan fluktuasi quantum ke, quantum fluctuation lah. Macam-macam lah istilahnya. Apalagi kalau disebut banyak fluktuasi quantum, tak berubah, tak berbentuk. Nak kata darah bukan, nak kata apa. Ya namanya fluctuation, quantum. Tak apa-apa yang mula-mula terbentuk, unsur ma. Itu maklumat saintifik. Air adalah mesti sabikun diwujudi. Mesti mendahului dari segi kewujudannya ke atas, atas kewujudan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak? Segala sesuatu bertibu-tibu dari air. Maknanya ia yang pertama. Unsur ini yang pertama. Mari kita lihat ayat lain yang memberi maklumat seperti ini. Jemaah sekalian, lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Coba lihat Qur'annya. Surah Al-Anbiya ayat 30. Mari kita renungkan asal usul kejadian alam semesta, wabil khusus kejadian makhluk hidup dengan ayat ini. Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaralladzina kafaru an السماوات والأرض كانتا رتقا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى dan tidakkah telah melihat الذين كفروا oleh orang-orang kafir atau tidakkah orang-orang kafir itu telah melihat. Melihat di sini tidak dengan mata ya, tak sebenarnya dengan mata. Mata hati ialah fikiran ya, hasil tafakur. Annas samawati wal arda, bahwasanya beberapa langit yang semuanya ada 7 lapis langit ini, wal arda dan juga planet bumi yang mereka tinggal ini, kanata adalah dahulu kala. Dahulu kala, asal mulanya, rotkon, bercantum. Cantum. Semua benda langit, asalnya rotkon. Rotkon itu cantum, jadi satu, padu. Tak berjarak, karena bukan satu wujud saja. Matahari, bulan, bintang, solar system kita, campur galaksi yang triliun ini.
Taklah seperti sekarang. Jadi satu. Satu-satu. Yang saiznya pun tidak dapat diukur karena terlalu kecil, bahkan tak nampak. Dan ia merupakan energi yang maha dahsyat. Tidak diketahui apa yang berlaku waktu itu. Karena tidak ada apa-apa. Masih kosong. Belum wujud. Keempat penyusun alam semesta saat itu belum wujud. Ketika semuanya masih rakun. Ketika segala-galanya masih rakun. Menjadi satu bentuk. Yang saiznya tak nampak. Terlalu kecil. Sangat halus. Tetapi hanya berisi muatan energi yang maha dahsyat. Empat unsur alam semesta ini tak wujud lagi. Kemudian fafataknahuma. Lalu kami fatakho. Fatakna itu kami pisahkan. Fatak. Asalnya rekun. Fatak. Huma keduanya. Ini yang kemudian timbul teori al-infijarul azim. Timbul teori yang sekarang ya boleh dikatakan diterima oleh banyak ilmuwan. Walaupun masih ramai yang menganggap kelemahan, namanya teori. Namanya infijarul azim. Bahasa yang lebih popular, the Big Bang. Big Bang Theory. Asalnya satu, kubram lotok. Fatakna. Dengan sangat dahsyat sekali. Nah, saya ulangi, ketika masih dalam keadaan rotkun, ini tidak ada. Ciptaan tidak ada. Tidak ada sesuatu yang wujud. Kewujudan alam semesta bermula. Proses maksudnya, proses kelahiran alam semesta bermula pada peristiwa fataknahuma. Fataknahuma. Itu awal mula proses kejadian. Tapi adakah dengan begitu fatakna sekelip mata alam sudah seperti ini? Oh tidak. Quran kata memakan masa 6 hari. 6 fasa. Walaupun mufasir dahulu dengan mufasir sekarang berbeza dalam memahami 6 fasa. Tak apa, karena itu ayat kauniyah. Tafsirnya berkembang. Jadi saya kata, ketika fatakna, alam belum wujud. Keempat unsur yang menjadi penyusun alam semesta tidak wujud. Matter belum ada. Energi belum ada. Ruang belum ada. Waktu belum ada. Ini keempat penyusun alam semesta. Dan selepas Allah cerita tentang awal mula proses penciptaan alam semesta, sambungan ayat itu apa? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Masya Allah. Kami jadikan dari sebab air segala kehidupan atau benda yang hidup, segala sesuatu jadi hidup. Kami jadikan dari sebab air itu segala sesuatu yang hidup. Bermakna segala yang hidup itu kami cipta bermula daripada air. Fala yu'minun. Mereka tak mau beriman kah? Ini menarik ya Mas Ilan. Kerana selepas Allah cerita tentang awal mula proses penciptaan alam semesta, sejuruh itu lalu Allah menyebut apa yang mula-mula tercipta? Air. Waja'alna ma. So air adalah ciptaan Allah yang pertama sekali tercipta dalam alam semesta. Itu yang Ibnu Katsir kata, aslu kulil ahya'i minhu, atau tadi al-ma'sabikun. Air itu mesti mendahului kewujudannya atas kewujudan segala makhluk. Segala makhluk. Dan ini dikuatkan lagi jamaah sekalian melalui hadis-hadis Nabi. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh
Ibnu Hibban, oleh Ibnu Majah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kullu syai'in khuliqa minal ma'. Beritahu kita, tentulah Nabi membenarkan apa yang Allah firmankan. Apa sabda Nabi? Kullu syai'in khuliqa minal ma', segala sesuatu itu dicipta daripada ma', air. Kalau ayat tadi, dan Allah jadikan, Allah ciptakan dari air itu makhluk yang hidup. Nabi kata, segala sesuatu. Adakah bertentangan? Oh tidak. Karena ayat ini tujuan kepada kita untuk berpikir makhluk yang hidup ya. Dan dalam lafaz yang lain, lafaz Ibnu Hibban daripada Abu Hurairah, qultu, kata Abu Hurairah, aku bertanya, ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi. Ini kata Abu Hurairah ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku apabila aku memandang engkau ya Rasul, aku melihat wajahmu ya Rasul, tabat nafsi. Jiwaku tiba-tiba menjadi tenang. Menjadi baik, tabah. Kan toyib itu baik. Jiwaku jadi tentram, jadi tenang. Sejuk rasanya. Bila aku menatap wajahmu. Wa qurrata aini. Dan mataku berbulu. Ya qurratu ain maknanya hati jadi tenanglah. Sejuk kan. Sejuk mata memandang. Bahasa Melayu. Sejuk mataku memandang. Qurratu mana kan tenang ya, ain itu kan mata. Jadi mata yang tenang mana mata bola mata tak itu mana tenang lah tuh. Tapi kalau mata bola mata ke kanan ke kiri itu gelisah. Fa'ambini angkuli saya ya Rasul, tolong beritahu aku tentang segala sesuatu ini. Abu Roh tanya pada Rasulullah. Apa jawab Nabi? Inna Allah Ta'ala khalaqa kulla syai'in minal ma'. Abu Hurairah, segala sesuatu itu Allah ciptakan daripada air. Dalam lafaz yang lain tadi disebutkan, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Lalu diuraikan jemaah sekalian oleh ulama hadis dengan sanad yang macam-macam, mutaaddidah, bi asanid mutaaddidah, an jama'atin minas sahabah, daripada ramai sahabat Nabi, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma'. Ramai sahabat-sahabat kemudian merawikan, berkesimpulan dan diriwayatkan pada kita, sampai pada kita, apa kata mereka? Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu pun mimma khalaq, dari apa yang dia ciptakan. Tak, Allah tidak cipta sesuatu pun daripada apa yang Allah ciptakan sekarang yang nampak ini. Qoblal ma', sebelum air. Maknanya air adalah ciptaan Allah yang pertama. Jelas kan? Air adalah asal segala kehidupan. Air kewujudannya mesti yang pertama di alam semesta ini. Karena tadi, di dalam surah Al-Anbiya tadi, ketika Allah menceritakan kepada kita tentang
awal proses kejadian alam semesta. Yang asalnya rotkun. Kemudian fataknahuma. Berlaku ini fijarul azim. Itu baru proses awal. Waktu itu adakah sudah ada bumi? Belum, air pun belum ada. Itu yang orang kata, kalau orang sekarang dipanggilnya hanya subkosmos, bahasa kami dahulu masa belajar. Namanya subkosmos. Ya, cosmic soup lah dipanggil. Atau quantum fluctuation. Belum wujud. Yang pertama wujud adalah unsur ma. Bermakna fayatabayan dzalik anal ma wal aslu jami'il makhluqat. Air itu adalah asal usul segala penciptaan. Wa huwa awalul khalqi. Dan air itu adalah ciptaan Allah yang pertama, awalul khalqi. Fa minal ma, maka dari airlah, wajarlah, patutlah. Daripada air, khalaqallahu, Allah ciptakan al-alam, bukan hanya manusia, bukan hanya hayawan, bukan hanya binatang melata. Dari airlah Allah cipta al-alam, alam semesta. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, hakikat kauniyah. Jadi kalau semua yang berbeza-beza di alam semesta ini dicipta oleh Allah daripada bahan yang sama, bukankah itu merupakan bahwasanya penciptanya adalah sama? Penciptanya adalah sama karena semua tercipta daripada bahan yang sama. Bahan yang sama. Tetapi lagi sekali saya jelaskan, dengan kekuasaan Allah yang maha dahsyat, dari bahan yang sama, wujudlah bermacam-macam bentuk ciptaan Allah. Mulai daripada yang hidup hingga yang nampaknya mati. Jumlahnya Allah alam. Kita nak mengira berapa jumlah makhluk yang Allah cipta di alam semesta. Ya Allah alam aja deh. Karena mungkin tak mampu nak mengira. Dalam diri kita, mampu kita nak mengira. Untuk sementara, kita boleh berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur yang mengisi alam semesta ini ternyata berada di dalam garis keturunan yang sama. Kalau kita boleh berkesimpulan, seluruh unsur yang mengisi di alam semesta ini, berupa apapun, terserahlah nak sebut apapun, yang ada di alam semesta ini, ternyata berada pada garis asal-usul yang sama. Kalau orang buat, katalah family tree lah. Macam orang buat family tree kan. Banyak buat reunion akbar. Wah, sekarang sudah berapa jumlahnya? 1,000 orang. 1,000. 1,000 tu kalau di apa? Dicari susul galur asal usulnya. Kamu dari siapa? Ini anak siapa? Anak siapa? Bin. Ini yang ni bin. Lah, rupanya walaupun kita ni 1,000 sekarang yang masih hidup dan tinggal di mana-mana tempat, dengan pelbagai bentuk bernasib dan rupanya asalnya seorang. Semua kita ini berjumpa darah kita pada orang bernama bapaknya. Kalau terus sampai Nabi Adam, kalau terus alam semesta lebih dahsyat pada itu. Ibaratnya kalau kita nak mampu menyusun family tree alam semesta, ini dari ini yang paling hujung. Ternyata punya garis keturunan yang sama. Allahu Akbar. Yang semuanya yakni mengarah kepada, gunakan bahasa yang mudah, semua alam semesta ini bila kita jejak, kita lakukan jejak,
jejak, asal-usul, susur, galur asal-usulnya. Rumahnya berpunca pada nenek moyang yang sama. Jangan tak cita Adam ya, ini sebab alam semesta, nak cita, tak cita Adam. Nenek moyang yang sama. Yakni seluruh keberagaman, kepelbagaian alam semesta, isinya yang bermacam-macam mulai pada matahari yang ada di luar sampai yang ada dalam bikin singis paling DNA yang paling dalam inilah. Mulai pada yang ada di luar sana, galaksi yang terdahsyat, yang paling jauh, tak tahu di mana tempatnya. Karena dianggarkan jauhnya pada kita, galaksi paling jauh, yakni 13.7 bilion tahun cahaya. Galaksi terbaru yang berjaya dikesan oleh manusia, teleskop Hubble, itu jauhnya dari tempat kita, jarak dia 13.7 bilion tahun cahaya. Artinya, kalau kita melepaskan, katalah memancarkan cahaya, laser dari bumi, selepas 13.7 bilion tahun baru sampai ke galaksi itu. Di mana tempatnya? Walau alam. Sinar galaksi itu baru ditemukan, baru dikesan oleh teleskop Hubble. Caranya, 13 bilion. Wahai cahaya, kita tahu kan, bergerak dalam tempat yang vakum 300 ribu kilometer sesaat. Mata. Anehnya, ketika galaksi paling jauh tadi dikesan, ditemukan, dan dipercayai jaraknya, yakni 13.7 bilion, itu bukan galaksi saat itu. Itu galaksi 13 bilion tahun yang lalu. Galaksi sudah wujud, kita belum nampak. Galaksi sudah ada, kita belum jumpa. Karena kita baru nampak bila cahayanya sampai ke mata kita. Sedangkan cahayanya baru sampai ke mata kita, memakan masa 13 bilion. Maknanya kita lihat itu bukan galaksi yang hari itu. Galaksi yang sudah. Pelik tak pelik? Alam semesta ini sangat pelik. Kalau kita memandang ke alam, langit yang luas, kita melihat benda pada saat itu. Oh, yang kita lihat saat itulah. Oh, itu. Keadaan dia saat sekarang. Itu keadaan dia minggu lepas. Itu keadaan dia tahun lepas. Itu keadaan dia 1,000 tahun lepas. Itu 1,000 tahun lepas. Itu. Sesuatu yang keadaannya berbeza-beza. Ada yang sekarang, ada yang 1,000 tahun lepas, ada yang berbeza. Tapi kita lihat serentak dari alam semesta. Ajaib sekali alam semesta ini. Ajaib. Matahari, contoh yang kecil lah. Contoh mudah. Matahari terbit di timur pagi hari. Kalau kita berdiri katalah di tepi pantai, nampaklah matahari keluar daripada laut. Keluar kan daripada air. Keluar. Oh, matahari terbit. Jamaah sekalian, apa kita fikir matahari yang kita lihat keluar daripada laut itu matahari saat kita melihatnya? Tidak. Itu bukan matahari saat kita melihatnya. Itu matahari 8 menit yang lepas. Kenapa? Karena kita baru dapat melihat matahari selepas sinar matahari sampai ke mata kita. Sedangkan sinar matahari untuk bergerak untuk sampai ke mata kita, yang membolehkan kita melihatnya memakan masa 8 menit. Jadi kita lambat 8 menit melihat matahari. Matahari sudah terbit, kita belum nampak. 8 menit kemudian, baru nampak. Demikian juga ketika tenggelam. Ketika tenggelam. Kita tenggelam, matahari sedang tenggelam. Saat itu, saat kita melihat, dia sudah tenggelam 8 menit yang lepas. Itu baru kita dengan matahari. Yang jaraknya ya lebih kurang 150 juta kilometer. Bagaimana galaksi yang lain-lain? Jumlahnya tidak terkira. Dengan sifat, dengan perangai, dengan bentuk, dengan macam-macam itulah.
Saya katakan, bila kita jejaki susur galurnya, semuanya mengarah kepada nenek moyang yang sama. Dicipta daripada bahan yang sama. Allahu Akbar. So, keberagaman macam-macam yang ada di langit ini, sebenarnya muncul daripada benda yang satu. Yang sama. Yang tunggal. Yang hingga hari ini. Dan ini dahsyatnya, dan ini terbukti. Dan hingga hari ini, usul kejadian yang sama itu, yang kita namakan air, yang Quran katakan air, itu bahasa mudahnya ya. Hingga saat ini, ia mendominasi populasi unsur alam semesta yang kita sebut hidrogen. Hidrogen ini hingga hari ini jemaah sekalian merupakan faktor yang sangat dominan di alam semesta ini. Yang sangat dominan di alam semesta ini. Dan rupa-rupanya betul bahwasanya unsur alam semesta yang pertama sekali dicipta oleh Allah selepas berlakunya al-infijarul azim, Big Bang lah teori, Big Bang teori. Setelah sekian juta tahun ya, setelah sekian minit, bukan itu, sorry. Sekian saat, yakni unsur H. Unsur H, hidrogen. Itu paling-paling, apa namanya, sederhana. Dianggap yang paling tua. Unsur alam yang paling tua yaitu unsur hidrogen. Yang paling tua. Sementara ia tersusun dengan dua unsur yang paling sederhana. Yakni hanya berisikan satu elektron dan satu proton. Bayangkan. Atom hidrogen ini unsur yang tertua dalam alam semesta dan ia tersusun daripada unsur yang paling sederhana karena hanya terbina tersusun daripada satu elektron dan satu proton. Bayangkan. Selepas itu barulah ada atom yang kedua, disebut yang kedua helium. Helium. Itu yang kedua. Dan akhirnya cantumlah beranak-pinak dua H dicantumkan dengan satu O. Ada lagi oksigen. Jadilah H2O yang lebih dikenal sebagai air hari ini. Kan air mesti H2O. Asalnya yakni hanya H, unsur H, atom H, dan O. H itu yakni hanya terdiri pada satu proton dan juga satu elektron. Digabungkan jadi inilah unsur alam semesta tertua sekali di jagat semesta. Dan inilah makhluk pertama yang dicipta oleh Allah di alam semesta. Pak inilah yang nampak ini. Dan ini yang menjadi apa istilahnya ya? Bahan asal. Saya nak gunakan bahasa saya takut jamaah tidak faham. Saya gunakan bahan asal lah. Kalau bahasa kami dulu dipanggil cikal bakal. Bibit cikal bakal alam semesta yang diberitakan oleh Al-Qur'an, diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tidak salah, bahkan amat tepat jika para ulama kemudian, contohnya Imam Ibnu Katsir, contohnya imam-imam yang lain berkesimpulan
Air itu asal segala kehidupan. Segala kehidupan. Air itu asal segala makhluk ciptaan Allah. Kewujudan air mesti yang pertama. Mesti mendahului ke atas kewujudan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya. Jadi ajaib sekali. Sangat-sangat ajaib sekali. Sehingga hari ini, alam semesta ini, jemaah sekalian, alam semesta ini didominasi, isi alam semesta ini rupanya didominasi oleh unsur H ini. Lebih kurang 90% unsur H dalam alam semesta, hidrogen. Adapun unsur-unsur yang lain, ya mungkinlah jamaah lebih tahu daripada saya bahwasanya unsur-unsur yang ada di alam semesta ini yang telah ditemukan hari ini oleh saintis modern, saya ada daftar nya dan juga penemunya, bahkan tahun ia menemukannya, semuanya ada 116 unsur. 116 unsur alam semesta yang ada di sana, semuanya yakni merupakan turunan daripada unsur yang pertama tadi, H tadi. Dan H itulah unsur yang paling sederhana, karena hanya daripada satu elektron dan satu proton. Nah itu diletakkan paling 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 sederhana. Sehingga menurunkan bla 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 bla. Itu apa saja dalam alam semesta ini. Bila diuraikan, diuraikan hingga yang sekecil-kecilnya, dipisahkan kecilnya sampai sel-sel lagi diuraikan jadi atom-atom, diuraikan lagi kecilnya. Apa sajalah atom, apalah atom besi ke, atom emas ke, atom air ke, atom kita ke, sel darah ke, sel apa. Pasti nanti akan ditemukan. Unsur H-nya masih ditemukan. Karena itu bahan asalnya. Yang lain itu hanya turunan-turunannya. Dan lagi sekali yang patutnya membuat kita sedar, membuat kita insaf, jemaah sekalian. Alam semesta yang terdiri daripada begini dahsyat. Rupanya bila dijejaki, kita lakukan jejaklah. Menyelusuri susur galur family tree-nya. Berpunca daripada benda yang tunggal, benda yang sama. Subhanallah. Di sini kita, betul ya Allah, patutlah engkau kata, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Terasa sungguh kuasa Allah. Caranya ini faham sebab itu. Memahami Al-Qadir, boleh. Qadir itu gini, gini, gini. Tapi untuk dapat merasakan Qadir Allah, setelah kita mempelajari Asmaul Husna Qadir, coba pelajari alam semesta. Karena di sana Allah tunjukkan kudratnya. Alam semesta ini bukti nyata yang boleh dilihat, boleh didengar, boleh dipegang, bahkan boleh dirasa oleh lidah bagi sifat-sifat yang mulia bagi Allah. Qadir kah, Hakim kah, Latif kah, Rahman, Rahim, Mutakabir, semuanya Allah tunjukkan dalam alam semesta ini. Kalau buat bahasa yang mudah, misalkan ya, bahasa mudah. Tafsir bagi Al-Asma'ul Husna yang betul-betul boleh kita rasakan, kita lihat, kita kaji depan mata, ini alam dan isinya itulah. Itu tafsir nyata daripada Al-Asma'ul Husna. Itu alangkah hebatnya, alangkah dahsyatnya, alangkah baiknya.
Bila kita yang dah meyakini dan mempercayai bahawa Allah itu mempunyai 99 nama yang ia perkenalkan kepada kita, nah al-asmaul husna, yakin betul. Setelah kita yakin, kita dapat melihat, membuktikan sekaligus merasakan sifat-sifat tadi dalam alam ciptaannya. Nah, di sinilah kita semakin faham kenapa puluhan, bahkan mungkin ratusan ayat dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk mengkaji, memikirkan alam ciptaannya. Jadi berpikir alam ini bukan benda sia-sia aja mas kalian. Saya ingatkan sekali. Beribadah pada Allah ini bukan hanya duduk atas tikar sembahyang. Bukan. Beribadah pada Allah bukan hanya dengan membaca Al-Quran. Bukan. Bahwa baca Quran, bahwasanya solat, bahwasanya puasa, bahwasanya zikir, bahwasanya pergi haji, ibadah. Ya, betul. Tidak salah. Tapi Allah suruh kita menyembahnya bukan hanya dengan itu. Ya Allah, ruang ibadah, ruang jalan untuk kita dapat pahala dari Allah. Luar biasa banyaknya. Luar biasa. Dapat pahala, bahkan dapat pengampunan. Maksudnya, banyak cara yang Allah beritahukan kepada kita untuk kita takarrub kepadanya. Itu bahasa mudahnya. Bukan hanya dengan seperti mana yang biasa kita kenal. Dan satu di antara ibadah yang besar maknanya bagi kehidupan seorang Muslim, memahami, memikirkan, mengkaji alam ciptaan Allah. Karena dengan begitu, kita bukan sekadar yakin dan iman kepada kekuasaan dan kehebatan Allah. Lebih daripada itu, kita dapat merasakan kehebatan itu. Kehebatan itu. Ya mas sekalian, keajaiban air adalah untuk menyelami kehebatan penciptaan Allah. Saya ulangi. Bila Allah kat berfirman, segala sesuatu yang hidup aku cipta daripada air, dan daripada air aku ciptakan makhluk dengan pelbagai jenisnya, rupanya ada berjalan, ada merangkak, ada empat, ada... Makna salah satu daripada keajaiban air ciptaan Allah yang sekarang kita panggil H2O itulah. Bagi manusia, yakni sebagai alat untuk kita menyelami, untuk kita mempelajari, mendalami, sekaligus merasakan kehebatan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak dapat dinafikan lagi, ya mas kalian. Tidak dapat dinafikan lagi. Lebih-lebih lagi, sangat jelas dalam Al-Quran, kalimat air dalam Al-Quran ini, kalau saya tidak salah, disebutkan oleh Allah sebanyak 59 kali. Ma. Di dalam Al-Quran ini disebutkan sebanyak 59 kali. Ini menandakan betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia ini sangat tinggi. Bukan air sebagai keperluan yang sangat-sangat penting bagi kelangsungan hidup
makhluk hidup, tapi air adalah ciptaan Allah yang boleh membimbing kita, memandu kita untuk dapat mengerti, menyelami, merasakan kehebatan kudrat Allah. Yang lebih penting. Kalau saya pernah kata bahwa tujuan Allah mencipta alam ini ada dua tujuan. Satu, gharad akidiyah. Kedua, gharad satu, ada tujuan akidah. Kedua, ada tujuan kehidupan, kepentingan. Contoh air. Benar, dia ada tujuan. Diciptakan Allah memberi manfaat pada kita sebagai bahan utama untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Betul. Tapi sampai kita melihat air itu sebagai keperluan asas bagi menjaga kelangsungan makhluk hidup, bukan kita saja yang hidup ya, kelangsungan hidup binatang, kelangsungan apa tumbuh-tumbuhan, sebagai makhluk hidup kita mungkin mampu hidup, bertahan hidup, mungkin sebulan bertahan tanpa makanan, mungkin dua bulan tanpa makanan, mungkin boleh hidup, tapi tanpa air. Allahu Akbar. Badan kita kalau kekurangan air, apa berlaku? Kurang makan tak apa. Nah, sebelum kita mengetahui dan merasakan betapa pentingnya kewujudan air bagi kelangsungan hidup kita, jangan lupa, jangan abaikan bahwa Allah cipta air itu punya tujuan akidiah. Dan ini apa? Air. Kesimpulan yang kita dapat tadi. Ciptaan Allah yang pertama. Daripada segala ciptaan yang mewujud. Yang sekaligus air adalah alat. Sarana. Yang Allah berikan pada kita. Untuk kita. Memahami. Menyelami. Sekaligus merasakan. Betapa dahsyatnya kuasa Allah. Karena daripada makhluk yang bernama Ma ini, Allah cipta segala sesuatu. Yang sekarang jumlahnya tidak terkira, yang ada di luar diri kita, yang ada dalam diri kita, termasuk ada gen kita, termasuk tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Yang kalau disimpulkan secara mudah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bila kita jejaki, susur galurnya, family tree-nya nanti akan jumpa. Bahasa awamnya, air itu adalah tok nenek moyang makhluk hidup. Karena dari dialah Allah ciptakan segala-galanya. Jadi luar biasa, sangat luar biasa. Walaupun nampaknya sederhana, air. Dan itu pun kadang-kadang kita mengeluh, apa ni air banyak sangat ini. Lalu jalan pun susah, air tergenang, ya kena hujan, nanti lagi kena air. Kita pun tak puas hati, apa ni air ni masuk bilik kena bocor, tak puas hati. Apa ni air pai pecah. Sehingga menggunakan air sesuka hati, Masya Allah. Jadi mari kita usahakan bulan hari ini. Lihat air aja, lihat, ingat ayat ini. Itulah, ini bahasa awam ya, itu bahasa ayam. Nenek moyang makhluk hidup. Dalam arti kata, semua makhluk hidup dicipta oleh Allah daripada benda ini. Ini makhluk tertua di alam semesta. Semua ciptaan Allah belum wujud, ini sudah diwujudkan. Masya Allah. Luar biasa. Walaupun ada ulama tafsir dahulu, zaman sekarang yang memahami, bila Allah kata, diciptakanlah makhluk yang
berjalan dengan dua kaki, empat kaki, melata daripada air. Ada ulama tasawuf mempunyai banyak air sperma, banyak spermatozoa. Ya, kalau tidak salah lah, karena memang asal usulnya binatang pun kan ada daripada spermatozoa juga. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, maksud saya, kita jejaki lebih jauh, spermatozoa itu daripada apa? Itulah. Apakah ia punca awal? Atau spermatozoa hanya akibat daripada proses yang mendahulunya? Itulah. Kalau pertanyaan, adakah spermatozoa, sperm lelaki itu, merupakan asbab awal? Atau sebenarnya sperma itu hanya merupakan akibat daripada proses yang berlaku sebelumnya? Kan hanya proses kan? Oh, akhirnya melahirkan sperma, akan melahirkan. Tapi kalau tidak, yang pertama, oh rupanya hidrogen yang Allah sebutkan yang tadi pada penciptaan. Ya, ini hanya beberapa. Ada mengatakan hanya dalam buku yang saya bacalah. Yakni 1 per 1 triliun apa gitulah. Triliunnya 3 kali ke apa kali? 1 per triliun 3 kali saat. Apa tu kalau nak dikira tu. Jadi 1 per 1 minit bukan. Jadi 1 per triliun 3 kali saat. Barulah tercipta history. Sebelumnya tidak wujud apa-apa. Mereka hanya istilahkan, tadi dikatakan, sebagai subkosmos, ada mengatakan, yakni fluktuasi kuantum, dan sebagainya. Itu asal-usulnya. Patutlah, jemaah sekalian, patutlah kita semakin nampak. Ini apa ya, terlepas daripada pemahaman-pemahaman akidah yang menjadi pecahan orang dahulu hingga sekarang ya. Di dalam surah Hud ayat 7, yang dahulu juga kita telah pelajari ini dalam tafsir. Hud ayat ke-7, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dan dialah Allah zat yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi dalam 6 fasa. Tentu bukan dengan kun fayakun terus jadi ya. Hari ini kun, hari ini jadi. Bukan. Berproses. Berproses sangat. Ya, contoh mudahlah. Berdasarkan fakta saintifik, kata sabda saya kini, umur alam semesta kita ini sudah selama 13.7 bilion tahun. Sama dengan umur galaksi yang baru ditemukan itu. Lama. Sementara umur bumi kita umurnya bermula pada bumi layak dihuni oleh makhluk hidup ya. Bukan daripada awal proses kejadiannya. Umur bumi kita bermula daripada tempat yang layak dihuni oleh makhluk hidup. Itu sudah 5 bilion tahun. Artinya apa? Artinya lebih kurang 8 bilion tahun selepas berlaku The Big Bang, bumi baru wujud seperti mana ini. Bumi baru wujud dan layak dihuni oleh makhluk hidup. Itu makan masa 8 bilion tahun untuk ukuran kita lah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, fasa pertama, hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Itulah. Walaupun ada yang memahami Allah cipta mulai 6 hari itu. Contoh banyak orang Yahudi. Oh Allah ciptakan bumi langit 6 hari. Bermula hari Ahad. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Selesai 6 hari. Hari Sabtu Allah penat. Kemudian Sabtu cuti. Itu kata Yahudi. Ya terpulanglah itu kata mereka. Dari mana tahu hari Ahad, hari Sabtu? Matahari pun belum tercipta. Boleh ada hari Ahad. Macam mana? Lalu yang dimasuk hari Ahad itu kan maknanya pusingan bumi pada paksinya selama 12 jam di depan matahari. Kan itu untuk menentukan hari Ahad ini, Selasa, Rabu hari ini. Lalu dari mana dia berkeyakinan Allah melakukan ciptaan bumi pada hari Ahad? Dari Ahad pun belum ada. Ahad ini baru wujud. Satu hari dikatakan 12 jam itu baru wujud. Selepas wujudnya bumi berpusing pada paksinya
Di sekeliling, di hadapan matahari. Matahari belum ada, bumi belum ada. Ahad sudah ada. Nah, itu apalah itu paham mereka. Kalau ada orang percaya, silakan. Kalau tidak, ya silakan. Tapi saya termasuk yang tidak percaya. Terhadap tafsiran yang katakan bumi, apa bulan dicipta 6 hari, Ahad di sana, Sabtu cuti karena Allah penat. Subhanallah. Allah berfirman, bumi langit dicipta selama 6 fasa. Setiap fasanya tentu tidak sama lamanya. Dan tengok, wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan adalah arasy Allah berada di atas ma. Saya tidak bicara tentang akidah, ayat ini sudah dibicarakan dalam pelajaran tauhid. Yang ini saya sampaikan, tengok di situ ada kalimat kana. Kana ini fi'il madi. Okey, kana fi'il madi menunjukkan peristiwa yang telah berlalu. Artinya apa? Ayat ini Allah cerita tentang masa peristiwa ketika Allah menciptakan bumi, langit dan isinya. Betul? Allah cerita tentang masa, tentang waktu penciptaan bumi, langit dan isinya selama 6 fasa. Kan itu kan konteks ayat ini. Kemudian sebelum Allah memulakan penciptaan langit, bumi, langit dan isinya itu adalah aras Allah di atas air. Maknanya apa? Air telah wujud sebelum itu. Itulah. Air telah wujud sebelum terciptanya bumi, langit dan isinya. Karena ia menjadi bahan asal bagi segala yang mewujud. Dan aras Allah berada di atasnya. Apa maksud arah atas Allah di atas air? Ya, tanya padalah kepada pelajaran akidah. Itu perbincangan akidah yang biasanya ya lebih kepada keyakinan lah. Maksudnya yakin tak yakin begitu. Walaupun mungkin sarjana-sarjana Muslim kini memahaminya agak berbeza apa dimaksudkan air itu dan apa dimaksudkan aras itu. Wallahu a'lam. Tapi yang saya sampaikan, surah Hud ayat 7 ini cerita tentang masa. Allah cerita tentang peristiwa ketika Allah menciptakan bumi, langit dan ini selama 6 fasa. Nah, sebelum Allah menciptakan bumi, langit dan isinya selama 6 fasa itu, air dah ada. Dari mana kita tahu air dah ada lebih dahulu? Sebab Allah kata, wa kana arsuhu alal ma. Bukan aras Allah saja yang telah wujud, air pun sudah ada. Dari mana kita tahu air sudah ada? Allah gunakan kana. Karena itu firman. Dan adalah sebelum itu. Kita boleh terjemahkan seperti itu. Aras Allah di atas air. Jadi bukan aras Allah saja yang telah wujud. Air pun telah ada. Sebelum terciptanya. Walaupun kewujudan air. Tentulah tak sama dengan kewujudan aras Allah. Sebab air kan ciptaan Allah. Paham ya? Ini berkaitan dengan alam semesta ya, jemaah sekalian. Berkaitan dengan alam semesta ini. Habis, macam mana dalam hadis Nabi ada yang mengatakan bahwa sesuatu yang pertama kali cipta Allah, yakni kalamnya, kalam Allah, kalam. Nah, itu kan bukan yang berada di alam semesta. Ini cerita tentang alam yang syahadah. Alam yang nampak, yang boleh dikaji. Yang menjadi objek kajian sains. Itu maksudnya. Kan alam ada alam syahadah, ada alam ghaib. Yang alam ghaib, ya kita tak boleh fikirkan. Kita hanya perlu yakin. Jadi ayat ini cerita tentang alam, ya kalau bahasa kami dahulu namanya alam fizik, alam fizika. Kan ada alam fizika, ada metafizika. Yang ada di sebalik alam, kita tidak tahu. Kita perlu yakin. Allah memberi, memaklumatkan kepada kita tentang alam yang nampak ini, yang nampak ini. Jadi sebelum itu, air sudah terwujud. Sebelum 6 hari itulah. Sebelum penciptaan masa selama 6 hari. Sitatu ayam itulah. Walau sitatu ayam tu macam mana je masa maksudnya. Tapi macam-macam lah orang dahulu kata ada hari itulah dari sedalam Allah alam. Saintis sekarang termasuk saintis Muslim pun kurang dapat menerima pemahaman itu. Kan ini ayat kaunia ya. Menurut kajian mereka. Nah masa itu, yakni masa fasa pertama, yakni hanya berupa lautan energi. Hanya energi. Alam semua hanya energi saja.
selepas berlakunya The Big Bang. Tidak ada yang lain. Itu pun tidak nampak. Meta tidak ada. Kemudian fasa kedua, hari kedua, yang ini bukan fasa partikel. Atomic namanya. Yakni satu, setengah juta saat. Setengah juta saat selepas The Big Bang, alam saya diisi oleh partikel subatomik. Pasal ketiganya, mulai terbentuk atom. Terbentuk atom, yakni ratusan ribu tahun selepasnya. Kemudian, inilah masa itulah terbentuk H tadi. Fasa ketiga itu baru terbentuk H tadi. Dan fasa yang keempatnya, terbentuklah mulai galaksi. Itu makan masa yang ribuan tahun, ya, berbilion tahun ya. Galaksi, tata surya, setelah bilion tahun daripada infijarul azim. Fasa kelima, terbentuknya planet-planet seperti bumi kita, Jupiter kita, Marikh kita. Itu pun berbilion tahun lah. Fasa keenam, muncul kehidupan di bumi. Terciptalah ekosistem planet bumi. Yang kesemuanya, yang kan memakan masa berbelas tahun itu. Jadi kata mereka, melihatnya daripada sudut sains, enam fasa itu yang seperti itu. Tetapi daripada segala yang mewujud tadi, yang pertama kali diciptakan adalah air. Adalah air. Dan juga, itu yang difahami oleh ulama-ulama Islam dahulu, jamaah sekalian ya. Jamaah sekalian. Baik. Itu yang sempat saya sampaikan. Jadi sengaja kita sampaikan karena kita biasa tafakur ulul albab. Jadi daripada aspek kekuasaan Allah yang Allah bentangkan di alam semesta ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah telah kita bersama. Kurang lebihnya dimakan. Pastilah penjelasan ini terlalu sedikit dan masih jauh daripada sempurna. Saya persilahkan kepada jamaah sekalian untuk menggali lebih jauh karena yang pasti tidak ada ruginya bila jamaah terus mengkaji mengkaji. Tak ada ruginya bila kita terus mengkaji mengkaji tentang alam ini. Tidak ada ruginya, percayalah. Akan jadi apa nanti jangan difikir. Buat apa aku mengkaji macam ini, benda ini dah lambat dah. Lagipula kalau kaji pun pak tak. Takkan jadi saintis. Aku bukan jadi saintis. Ini bukan soal. Soalnya, ini perintah Allah. Allah suruh buat, kita tanya pula. Nanti kalau aku dah buat, ya Allah akan jadi apa? Bukan. Itu ibadah yang sangat agung sekali. Yang dahulu dalam mukadimah telah kita pelajari sama. Mudah-mudahan kita diberi kesedaran dan gampang untuk melakukannya. Allah Alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته